Berikut ini cara mengaktifkan mode gelap di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman silakan masuk ke bagian pengaturan. Nah, sebenarnya caranya cukup simpel sekali ya teman-teman ya. Cuman bagi kalian pengguna baru HP Samsung mungkin kebingungan untuk tempatnya itu ada di mana ya. Nah, tempatnya yaitu ada di bagian tampilan ya, teman-teman ya. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian klik di bagian tampilan. Nah, ini dia untuk mode gelap ya, teman-teman ya. Nah, mode terang seperti ini. Kemudian, teman-teman apabila ingin mengaktifkan mode gelap untuk kenyamanan mata, itu kalian bisa klik di bagian mode gelap, maka dia akan berubah atau berpindah ke mode gelap. Kemudian di sini ada pengaturannya, kalian bisa klik. Kemudian di sini teman-teman bisa mengaktifkan sesuai jadwal ya. Misalnya di siang hari kita menggunakan mode terang, kemudian di malam hari kita menggunakan mode gelap. Nah, di sini kalian bisa aktifkan sesuai jadwal ya. Nah, kalau kalian mau otomatis, kalian klik aja yang ini, matahari terbenam hingga matahari terbit ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau mau custom bisa klik di sini dan kita bisa mengatur jadwalnya. Mulainya dari jam berapa? Kemudian berakhirnya sampai jam berapa? Kemudian kita klik selesai kalau udah ya. Nah, di sini saya nonaktifkan aja. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara mengaktifkan mode gelap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.